pakaian produknya dari Scarlett bener-bener enak banget, dan setelah aku pakai si essence tonernya itu, dia tuh punya efek menyegarkan. Channel YouTube aku Nita Putri. Oke, sebelum aku mulai videonya, pastiin dulu kalian udah subscribe, like, dan komen video aku. Terima kasih. Oke, di video kali ini aku bakalan bahas face care. Jadi si face care ini keluaran terbarunya dari Scarlett. Si Scarlett itu gak cuma ngeluarin body care-nya yang varian coffee, tapi dia juga mengeluarkan produk terbarunya, essence toner. Nah, jadi satu minggu kemarin itu aku baru dapat kiriman dari Scarlett Letting. Jadi aku dapat face care-nya. Nah, yuk kita lihat isinya. Jadi di sini ada facial wash-nya dari Scarlett. Ada juga essence toner-nya. Ada Bradley Ever After Serum, ada Bradley Ever After Day Cream, ada Bradley Ever After Night Cream. Nah, oke, jadi kita bahas dulu packaging-nya yuk. Seperti biasa, kita dapat box eksekutifnya dari Scarlett Whitening. Dia warna peach gitu. Terus kita mulai dari facial wash. Nah, si packaging facial washnya ini punya warna ungu dan juga pink. Dilengkapi barcode dan juga BPOM. Oke, selanjutnya ini dia yang aku bakalan bahas banget. Si Bradley Essence Toner ini, dia tuh produk terbarunya dari Scarlett Whitening. Nanti aku bahkan bahas manfaatnya apa. Di sini juga aku liatin ada barcode dan BPOM-nya juga serta ingredients. Terus di sini juga ada Bradley Ever After Serum. Informasi di packaging yang lengkap. Terus di boxnya berwarna putih orange. Oke, lanjut di sini juga ada Bradley Ever After Cream Day dan Bradley Ever After Cream Night. Dengan packaging berwarna pink untuk night cream dan warna putih untuk day cream. Nah, jadi ini dia yang bakal aku bahas banget. Ini tuh essence tonernya dari Scarlett Whitening. Jadi si Scarlett Whitening itu dia keluarin 2 produk terbaru kan. Yang pertama itu ada body care-nya yang varian coffee. Nah, sekarang itu ada Bradley Essence tonernya. Nah, jadi si paket face care-nya Scarlett itu jadi komplit ya. Ada facial wash, ada serum, ada toner, ada krim siang dan krim malamnya. Nah, jadi si essence toner ini tuh ada dua varian, yang acne dan juga prickly. Jadi karena kulit aku lagi nggak jerawatan, aku pakai yang prickly essence toner ini. Dia tuh bisa untuk kulit kering, kulit normal kombinasi dan kulit kusam. Nah, buat kalian yang jerawatan, kalian bisa pakai yang acne. Oke, aku udah pakai si essence toner ini sekitar 1 mingguan dan dia tuh bener-bener ngebantu banget untuk melembabkan kulit aku dan juga meredakan peradangan merah-merah di kulit wajah aku. Jadi si essence toner ini punya manfaat yang banyak banget. Dia tuh punya kandungan vitamin C yang bagus banget untuk meningkatkan produksi kolagen. Dia juga punya kandungan glutathione yang bagus banget untuk mencerahkan kulit. Ada white hazel extract yang bagus banget untuk meredakan peradangan dan mengencangkan pori-pori. Ada jejuk polyx extract, dia tuh bisa meregenerasi kulit, mengenyalkan kulit, dan menghaluskan kulit. Ada juga allantion yang mampu melembabkan, menenangkan, dan anti-iritasi. Ada niacinamide juga yang mampu mengucilkan pori-pori. Dan yang terakhir ada grape water, dia itu bisa menyegarkan kulit. Nah, karena ini tuh udah malam, jadi saatnya aku skincare-an malam menggunakan produknya dari Scarlett Whitening. Nah, oke, guys, jadi di sini aku udah basuh wajah aku dengan air, tinggal kita lanjut pakai facial wash. Baurkan ke seluruh wajah, lalu pijat-pijat agar si kotoran di kulit wajah kita itu terangkat. Nah, oke, lanjut kita pakai si Bradley Essence Tonernya ini. Lihat deh, dia tuh unik banget, jadi ada boba-bobanya gitu, bulat-bulat warna pink gitu di dalam si essence-nya.
Nah, aku pakai 3 semprot aja, lalu kita tap-tap ke wajah dan kita tepuk-tepuk agar si essence-nya cepat meresap. Oke, next kita pakai Break the Ever After Serumnya. Aku pakai 3 tetes aja. Jangan lupa pijat-pijat ke seluruh wajah agar si serumnya cepat meresap. Oke, dan yang terakhir kita langsung pakai night creamnya. Karena ini malam hari, jadi aku pakai night creamnya dan day creamnya aku pakai di pagi hari. Usapkan sampai merata ke seluruh wajah juga leher. Nah, itu dia step by step untuk menggunakan skincare dari Scarlett. Jadi ini tuh keadaan kulit aku setelah menggunakan pakaian produknya dari Scarlett. Benar-benar enak banget, dan setelah aku pakai si essence tonernya itu, dia tuh punya efek menyegarkan, bikin tenang dan juga bikin dingin-dingin gitu di kulit. Nah, jadi si semua produknya Scarlett itu tenang, udah BPOM dan harganya itu Rp75.000 per item ya. Jadi wajib banget buat kalian yang pengen glow up tapi dengan harga minim. Nah, oke guys, segitu dulu review essence toner Scarlett dari aku. Semoga bisa membantu dan bermanfaat untuk kalian. Tunggu di next konten video aku berikutnya. Terima kasih.